Yo, what's up bro? Back lagi sama Xam Gaming di sini. Oke, jadi video kan gue bakal buat konten ngeborong skin naga. Ini benar-benar unik banget ya menurut gue ya. Ini pertama kalinya Free Fire rilisin skin yang kece banget sumpah. Ini pertama kalinya ya gue akuin tuh karena buat keren banget, guys. Karena ini skin naga ya. Ini nggak tahu skin motor atau skin apaan, guys. Nah, nih dia tuh ada efek masuknya juga ya. Kayak gini, no, dia tuh sama naga kan. Anjay, gila sih. Kayak film apa sih? The Dragon itu, guys, lupa. Jadi kayak gitu ya, langsung aja nih kita borong. Bentar, kita baca dulu. Sangat responsif terhadap manuvermu sehingga membantu bertanya apakah naga ini sebenarnya hidup. Dapat dikontrol salah. Dapat dikontrol di spawn island dan terbang bersama pesawat sebelum turun dengan parasut. Oh, jadi ini tuh kayak apa ya? Kayak skateboard gitu ya. Cuma nih versi naganya, guys. Jadi ntar kita duduknya tuh di atas ini ya. Nih. Langsung aja kita borong. Di sini gua udah siapin diamond 2030 ya. Nah, ini BTW spinannya spinan yang pasti dapat ya. Nah, cuman dia semakin kita spin tuh semakin mahal. Terus yang satu yang gua kesel sama Garena tuh ini ya, udah pasti paling terakhir, guys. No. Ini tuh udah pasti paling terakhir ya kita dapatnya, nggak mungkin tuh kita baru spin sekali langsung dapat hadiah utama tuh nggak mungkin, guys. Kita start dari 2000 diamond tadi ya. Nah, ini kita dapat tas nih. Nah, tuh kan udah pasti yang terakhir, cok. Oh, jadi harganya tuh cuman 1500 diamond ya. Itu kalau diuangkan ya, bentar guys. Itu kalau diuangkan ya 1500 diamond tuh sekitaran 200 ribuan lah ya. Ini langsung aja kita cobain di ranked. Aduh, ini akun BTW nggak bisa main ranked ya. Mohon maaf banget soalnya nih akun harus level 8 dulu sedangkan akun ini tuh baru level 4, guys. BTW ini server luar ya. Kita masuk ke lobbynya dulu. Kok nggak ada efek masuknya ya? Ntar kita pakai dulu, guys. Nah, ini, oh, ini emoji masuk. Terus koleksinya udah kita pakai ya, udah kita pakai. Coba kita masuk lobby. Anjay, gila sih. No. Jadi dia tuh sama naga ya. Buset, naganya udah kayak robot, guys. Langsung aja kita masuk ke dalam solo versus squadnya, skuy. Ini apaan, cok? Buset. Eh, kok gue terbang, guys? Nah lo, buset, wah gede, wah tinggi banget, gila. Wah, kita bisa terbang di lobby. Apakah ini skin motor, guys? Kayak skin motor deh. Mana gue tahu. Wah, keren banget, cok. Wah, tinggi banget gue terbangnya. Wah, jatuh, weh. Battle Royale. Ada naganya, guys, di sebelah. Gimana sih ini? Oh, jadi gua nggak naik pesawat, guys. Jadi kita tuh nggak naik pesawat ya. Kita naik naganya. Tumben-tumbenan nih Garena buat keren-keren, guys. Biasa bandel old mulu dikeluarin. Kenapa kita barbarkan ke ini ya? Wah. Ini dia makin cepat, guys. Oh iya, dia makin cepat, guys, turunnya. Set naganya gitu. Wih, di cantik banget. Putus banget. Wih deh. Sabar, cok. Wih. Bentar, nanti kayak gimana, guys? Gue baru pertama kali, cok, makin gini. Ayo. Aduh, lag banget, cok. Lag banget. Lag banget, jaringan gue 200-an, cok. Dolly, woi musuh. Aduh, kita pakai tas kayak ginian lagi, cok. Lupa saya tasnya nih. Jelek banget tasnya. Astagfirullahaladzim, tas. Nah, udah lepas.
jelek bang. Eh ada, ah bot. Ini udah pasti bot ya lawannya, soalnya ini main di classic guys. Aku ini gak bisa main ranked soalnya. Jaringannya ngelag banget cok. Tapi keren banget sih tadi efek naganya tuh. Bener-bener unik banget ya. Barusan tuh Garena buat keren-keren. Mungkin karena collab sama Assassin's Creed kali ya guys. Ini gak ada musuh beneran gitu cok. Oh ini buat ini buat guys. Nah ini langsung kita barbarkan. Kayaknya bakal ketemu buat mulu ya. Apaan sih bot? Bukan? No 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 no. Ada apa ini guys? Kok gue maju mundur cantik sih? Tuh. Wah ini kenapa cok? Astagfirullahaladzim. Eh gue gak ngapa-ngapain ini bisa kayak gini loh. Ay. Nah, oh udah. Lah masih cok. Ay gimana sih ini? Weh cok, weh tolonglah Garena. Ay ini kenapa lagi ya Allah. Weh cok, tolonglah cok. Udah. Wah tobat gua naik mobil guys, guys. Ini bot yang tadi nih. Jangan sok iya deh lu bot. Weh bot, kok lu tengil banget sih? Susah banget aimnya. Dikenain ke kepala gak? Naik mobil aja lah biar cepet guys rotasinya. No, nih lihat-lihat. Gua ngapain cowok malah pegang senjata anjir. Gak jelas emang. Karena ini jaringan gua. Oh ini ada musuh lagi. Ada bot. Weh bot. Nah. Bot. Nah ini gue kasih tips bawa mobil yang baik dan benar ya. Jadi kalau kalian solo versus squad itu guys, lagi bawa mobil ya, contoh nih lagi bawa mobil. Eh suara gue kedengeran gak sih? Nah misalnya sambil bawa mobil nih kan kalian, kalau kalian nyetir biasa doang kan kayak gini kan. Misal kalian lagi solo versus squad nih, kalian gak bisa dong lihat kiri kanan kalian tuh ada siapa gitu yang lewat. Nah itu usahain ya kalau bisa tuh pakai 3 jari ya. Nah, satu nih diarahin mata ini diarahin ke kiri kanan gitu guys ya. Ya dilihat lah. Siapa tahu ada yang lewat gitu kan. Apalagi kalau kalian solo versus squad kan gak ada yang bisa pantauin guys kiri kanan. Kalau mabar mah enak. Temen bawa mobil kitanya yang pantauin gitu kan. Nah, tapi kalau solo versus squad nih bagus matanya tuh bisa terapin. Tapi lihat juga sekali lihat juga ke depan biar enggak nabrak gitu kan. Nah, tapi kalau mabar usahain kalian fokus bawa mobil teman kalian yang ngeliat itu sih tips gua bawa mobil ya. Makanya gua tuh kadang yang nggak buta map lah, karena di ML tuh ada juga yang namanya buta map ya. Di ML lagi di FF, di FF ada juga tuh yang buta map, biasa nggak lihat situasi. Nah ini kayak musuh dah. Ini musuh kayaknya. Soalnya damage-nya sakit banget. Oh bukan. Bot. Gak ketabrak botnya sumpah. Udah tuh. Ya Allah, gue sampai ngantuk nyari botnya aja susah banget, guys. Oh ini bot. Nggak mati. Maka tuh. 2. Set. Woi, knock 3. Buset, gampang ya jadi ruok kalau musuhnya bot mah enak dipepeng, guys. Nah, ini lagi nih. Set. Woi.
WD, buset, serepet, serepet, serepet. Gue juga bisa jadi rumah guys kalau kayak gini nih, gitu. Tepat, tepat. Susah ya, susah, susah, susah. Kalau kejauhan tuh susah guys. Ruwok nih bos, senggol dong. Gampang banget cok jadi ruwok. Itu sebenarnya tutorial jadi ruwok ya guys ya. Ini apaan cok? Ini apaan guys? Itu tadi habis. Hah? Oh ini mercun ya? Jelas pak no ini botnya lagi pada keluyuran nih dek susah cok. Jauh-jauh susah cok kalau jauh. Jauh-jauh lah, deket-deket aja sini. Wah susah cok. Wah ini satu lagi. Ah ini mah gue pepeng aja palanya guys, mati nih. Ini wih gak kena cok. Easy. Satu lagi cok, mana nih satunya nih. Wih satunya mana cok, udah buaya ini. Ini merupakan konten Pepeng Shoot bot ya. Dan tutorial membawa mobil guys. Ini. Easy. Oke lah guys, mungkin cukup sekian video dari gua. Kalau kalian suka jangan lupa di like, share, komen, and subscribe ya guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you and bye bye.